Uyura Bukaliha dan Melayani sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Ya Tuhan, aku hendak menyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak Ketua Perkumpulan Pujian Hati Wadi. kasih setia Tuhan sepanjang umur kami. Dan pada saat ini Tuhan kami bergemar atasnya. Kami rindu kasih karunia Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap boleh di dalam sukacita sejatinya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini ya Tuhan, perkenankan kami sekalian untuk menaikkan permohonan syafaat kami bersama dalam persekutuan keluarga besar PHB Kapuas ini. Bapa yang Maha Kasih,
Bapak Ibu sesekali jemaat untuk berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas pimpinan penyertaan-Mu dalam rangkaian acara Hasupa Hasundau dengan pujian Hatue Bawi dan dengan kami sekalian, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang baru bertugas melayani di jemaat ini. Kami percaya banyak hal yang telah kami bicarakan bersama, yang kami ungkapkan bersama akan diberkati oleh Tuhan, menambah keakraban, menambah ikatan persaudaraan dan rasa kekeluargaan di antara kami. Terlebih Tuhan, untuk kemajuan perkembangan PHB ini ke depan, kami percaya Tuhan akan memakai setiap kami. Tuhan akan memakai pengurus dan kami sekalian anggota PHB ini untuk dapat menjadi berkat bagi siapapun dan terlebih mendatangkan hormat kepujian bagi nama Tuhan. Kami pun boleh menjadi penguat bagi mereka yang lemah. Kami boleh menjadi penghibur bagi mereka yang berduka. Bahkan kami bersama-sama bersuka cita bersyukur dengan mereka yang bersuka cita. Inilah kami Bapa, pakailah seluruh kehidupan kami. Dan kami menyerahkan kami sekalian secara khusus. Orang tua terkasih kami, Bapak Soekardi Berti dan Ibu Luce, dalam sukacita ulang tahun pernikahan yang ke-45 tahun, bahkan hambamu Bapak Pendeta Mariadi yang ke-47 tahun, dan juga hambamu Ibu Pendeta Christine Elizabeth Thomasila yang pada tanggal 3 September yang telah lewat juga dikaruniakan oleh Allah pertambahan usia 37 tahun dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Bapa di surga, Engkau yang memberi segala sesuatu yang baik, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan akan Engkau anugerahkan bagi hamba-Mu ini. Tuhan memberkati tugas pelayanan, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga, Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa dan harapan yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan kami pun bersuka cita Bapa, karena keluarga di tempat ini pada saat ini berbagi sukacita dan berkat bagi kami dengan menyediakan bagi kami makanan, minuman untuk kami nikmati bersama. Biar semuanya diberkati oleh Allah, mendatangkan kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Demikian kami tetap dapat bersemangat menjalani hidup ini dengan pertolongan dan pemeliharaan Allah. Biar Engkau memberkati keluarga ini Bapak dengan sukacita dan damai sejahtera, memberkati aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah berkat Allah melimpah atas hidup mereka. Dan kami menyerahkan hidup kami, kami menyerahkan kegiatan aktivitas kami sepanjang malam hari ini dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dan Engkau memberikan berkat-Mu atas kami. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.